menjaga adat dan mendulang budaya merupakan tema tari masal yang dipertunjukkan pada pembukaan Erau International Folklore Art Festival pada Sabtu 21 Agustus mendatang di Stadion Ronong Demang Kutai Kartanegara. Dalam tema tarian itu sendiri menceritakan tentang adat istiadat serta kebudayaan yang ada di tanah Kutai, sehingga harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Dengan melibatkan 150 orang penari dari berbagai kalangan pelajar, mahasiswa hingga sanggar tari di Kota Tenggarong, tarian tersebut siap memukau para penonton yang akan hadir pada pembukaan Erau nantinya. Ya, beda. Pertama bicara konsepnya yang berbeda, kemudian propertinya juga yang berbeda. Karena kita membuat sesuatu yang simbol, tapi bagaimana itu menguatkan karya itu dan tersampaikan secara meset kepada penonton. Sementara itu, iringan musik yang akan mengiringi tarian itu menggunakan mini orkestra dengan melibatkan 30 orang pemusik dari berbagai paguyuban dan komunitas seni. Persembahan tari masal ini sendiri terbagi menjadi 3 kelompok penari, yakni color guard, etnik, dan Melayu, dengan durasi penampilan selama 20 menit. Erau International Folklore Art Festival 2016 akan dimeriahkan oleh sejumlah negara, seperti Poland, USA, Estonia, Lithuania, Taiwan, Rusia, Bulgaria, Kanada, Kolombia, dan Indonesia sebagai tuan rumah, diwakili oleh Kutai Kartanegara. Dari Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian Humas dan Protokol melaporkan.